Masya Allah. Melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan bisa mengangkat derajat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau pernah mengatakan, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian ia mendatangi salah satu rumah di rumah-rumah Allah, yaitu masjid, untuk melaksanakan ya kewajiban-kewajibannya, melaksanakan sholat, maka satu langkahnya akan menghapuskan dosanya dan satu langkahnya akan mengangkat derajatnya. Luar biasa keutamaan orang yang melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan fardhah, melaksanakan kewajibannya, yaitu untuk sholat lima waktu. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, setiap langkah perjalanan kita menuju ke masjid itu adalah sedekah. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, satu langkah menuju ke masjid itu akan dicatat sebagai kebaikan dan satu langkahnya akan dicatat untuk penghapus dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya kaki kita ini melangkah ke rumah Allah. Allahumma amin.